Sementara itu, warga Manggung, Kelurahan Kepuharjo, Cangkringan, Sleman menanam sebuah pohon pisang di tengah jalan. Warga kesal karena jalanan rusak yang menjadi jalur evakuasi ini tidak kunjung diperbaiki. Jalan yang rusak ini sendiri, pemirsa, menghubungkan Kelurahan Kepuharjo dengan Kelurahan Glagaharjo. Jalan ini juga menjadi jalur evakuasi bagi warga dukuh tersebut ke lokasi aman dari ancaman bahaya erupsi Merapi. Kerusakan jalan ini sendiri sudah terjadi selama setahun, diantaranya muncul genangan dengan kedalaman hingga 30 cm. Warga yang melintas selalu mengalami kesulitan dan harus ekstra hati-hati agar tidak tergelincir dan jatuh. Menurut warga, kondisi ini sudah sangat membahayakan para pengguna jalan, terlebih pada saat malam hari tidak ada lampu penerangan di sepanjang jalan ini. Bentuk protes terhadap pemerintah, karena ini jalan kabupaten, satu. Kedua, kemungkinan ini untuk rambu-rambu bisa, Mas, karena kan yang ditanami nggak jeru, jangan sampai nanti warga masyarakat lewatnya sisi kiri, nek dari timur, karena ini nek kejeblong kan resikonya akan jatuh, Mas, bisa jadi seperti itu. Tapi yang saya prediksi, bentuk protes terhadap pemerintah,